Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon or good evening, uh, based on what time you watch this video. So, welcome to our virtual learning class by using the video. So, today we will not meet each other by using Zoom, but you just can learn for today's material by using uh, this learning video. Okay? So, let me just start directly for today's material for TOEIC 1. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi uh, TOEIC, ya, hari ini materinya akan tentang grammar focus, about there is, there are, okay? So, because of that, I just open the Microsoft Word first here, because I want you to, actually I want to type, but because I cannot uh, write in a good one, so that's why I open Microsoft Word, ya, yeah. baik-baik. Jadi, uh, maybe some of you has known uh, apa arti dari there is there are, gitu ya. Kalau yang sudah pernah ikut kursus pasti sudah tahu, udah uh, familiar juga, gitu ya. Uh, what is there is and what is there are? Oke, okay. there is and there are itu sama, gitu ya. Dua-duanya punya arti yang sama, yaitu ada titik-titik perbedaannya itu hanya di is dan are. Si is ini itu menyatakan bahwa benda yang ada itu atau apapun yang ada itu hanya satu. Ya, sedangkan are itu menyatakan yang adanya itu lebih dari satu. Ya, jadi misal ada kalian mau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris ada satu Pensil di atas meja, maka bahasa Inggris ada ini ya, karena dia cuma satu, maka akan kita gunakan. There is nah, jadi dilanjutkan, there is pencil in the table. Oh, sorry, there is pencil on the table. Nah, sedangkan kalau bahasa Inggrisnya ada dua pensil di atas meja maka bahasa Inggrisnya menjadi there nya there are oke okay. there are oh ya sorry ini tadi satu ya there are there is one pencil on the table yang ini there are two karena pensilnya lebih dari satu dipakai s lah di sini ya menyatakan bahwa pensilnya banyak there are two pencils on the table begitu pula kalau mau bilang ada banyak pensil di atas meja maka bahasa Inggrisnya menjadi there are many pencils on the table. Oke. Okay? That's if the sentence is positive sentence, Yeah, So the uh, formula is only there is or are plus ya yeah, plus non verb ya. Yeah? So that's for the positive one, positive sentence. Now, how about negative sentence? Ya, misalnya, tidak ada banyak buku di lemari saya. Oke, okay, so we have the word "tidak ada". Nah tidak ada di sini, maka hanya perlu menambahkan not saja di belakang is atau are. Maka rumusnya sangat mudah sekali. You just write there plus is or are, and then you put not, ya, lalu non verbnya. So for example, tidak ada banyak buku di lemari saya, maka bahasa Inggrisnya adalah there is not many books On my shelf, gitu ya. Nah, si there is not ini terkadang suka disingkat menjadi isn't, gitu ya. Jadi there is not atau there isn't many books on my shelf. Oh sorry, karena dia banyak, maaf kok jadi lupa tadi ya. Kalau banyak jadinya are, maka yang ininya menjadi aren, oke? Okay. Karena banyak, berarti kalau banyak dia lebih dari satu, maka menggunakan R ya. Nah kalau dia uh, tidak ada seorang penggemar that, uh, di konser mereka ya. Nah so in English maka menjadi there karena seorang seorang itu cuma satu gitu ya. There is not a fan in Their concert. Atau disingkat jadi there isn't. Yeah, there isn't a fan in their concert. Oke. Okay. Itu kalau kalimatnya negatif. Nah, kalau kalian mau bertanya. Adakah gitu ya. Nah, coba kalau dia bertanya, maka rumusnya itu mudah, dipindahkan saja is atau are-nya ke depan, lalu there, lalu number-nya. Oke. Okay. Contohnya, adakah lima oh komputer di ruangan itu? Nah, gitu ya. Dia nanya adakah lima komputer di ruangan itu. Nah, karena bertanya, maka is atau are-nya di depan. Karena komputernya ada 5, maka gunakan R Ya, are there five computers. Nya pakai S. In that room. Now, kalau misalnya, adakah seekor ayam di kebun binatang ini? Nah, maka karena seekor gitu ya, maka kita gunakan is. Ya, is there a chicken? A hen, ya yeah, chicken ya, bolehlah. A hen in this zoo gitu. Nah jawabnya gimana? Kalau ada, ya udah, yes there is atau there are. Kalau no nya, ya udah no there is atau there are not. Gitu. Oke, okay? udah sekali kalau yang si there is there are. Nah ada satu lagi juga materi yang mau saya sampaikan itu tentang some sama any. Sekalian belajar karena pasti sering menggunakan kata some and any ini. Dalam materi is sama, uh, uh, is sama, there is, there are ini. Nah, apa itu some and any? Some and any itu artinya sama, artinya beberapa. Oke? Okay? Nah, bedanya apa? Si some itu hanya untuk menggunakan digunakan for positive sentence. Meanwhile, kalau any, that's for negative and interrogative sentence. Ya, hanya. Jadi kalau positif untuk some, negatif dan interrogatif untuk any. Now let's see the question. Ada beberapa laki-laki di kelas ini. So in English we say adanya there are, ya kan? Karena beberapa berarti lebih dari satu. There are dan karena kalimatnya positif, beberapanya in English we say some there are some boys in this class. Tapi kalau kalimatnya I change into adakah beberapa laki-laki di kelas ini? So, you have to say that are there. Nah, beberapanya itu berubah, tidak pakai some tapi menggunakan any ya are there any boys in this class seperti itu ya atau tidak ada beberapa laki-laki di kelas ini we say in english there are not or there aren't any boys in this class So that's a note for some and any Udah sekali kan ya Jadi there is, there are itu artinya ada Lalu kalau negatifnya tinggal ditambahkan not Kalau mau bertanya tinggal pindahkan is sama are-nya ke depan Is tadi hanya untuk satu Are tadi har kalau dia lebih dari satu Lalu ada tambahan sum sama any Some for positive sentence Any for negative and interrogative Sentence, oke. Okay. Now, let's see this part. Oke, okay. ini ada nanti latihannya. Bisa kalian kerjakan. Katanya, uh, ini nggak perlu listening, perlu cukup kalian lengkapi saja. Kira-kira ini menggunakan "there is" atau "there are". Titik-titik: a desk, a chair, and a file cabinet in Robert's office. Kira-kira "there is" atau "there are". Lalu, yang kedua, bla 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 always. A lot of noise in an open plan uh, open plan office. Ini pakai there is atau there are. Yang ini sama ya. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, itu nanti ada latihannya di sana bisa dikerjakan. Uh, and then there will be another uh, exercise. Ya, nanti ada ini juga, nih katanya. Uh, use a word from each box to make sentence with there are. Nah ini malah pakai there are, tapi susun. Susun dari tiga box ini Ini contohnya ya Sudah ditulisnya There are Yang dicocokkan 12 12 ya, 12 apa Months Bulan In dalam Satu tahun In a year Jadi semua ada pasangannya masing-masing ini 9 Ada 9 apa Di dalam apa Gitu ya So you have to write One two three four five six Jadi ada enam ya Satu sudah dijawab berarti tinggal lima lagi Oke okay. So that's all <laughs> the material for today. Uh, thank you very much for watching the video. Uh, it's now loading. <laughs> you cannot see my face. Jadi, uh, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, untuk uh, today's video. <laughs> okay, uh, so for today's uh, toy class, we only have there is and there are. Yeah. Jadi itu saja materi hari ini. Thank you very much for watching the video. After this, don't forget to go to your V class. Jadi setelah ini langsung saja, ya langsung cek di V classnya. Langsung kerjakan materi uh, soal, gitu ya. Latihan-latihan tentang there is and there are. Oke, okay? so I end this video and this class also with Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye. See you next meeting.